做你的春秋大梦去吧！你这样诋毁我，不让我骑。有人传信给我，万妖城，那就斩！既然是敌人，最喜欢用鸟城玩那些。正好，杀了我归一境巅峰，这么传想杀我们？ 还好跑腿，就凭魔翼这实力，他为了最后的胜利，到时候再战斗的话，我们单个不得，我们追啊！ Halo guys, welcome back to KD Universe. Oke, hari ini kita juga bakal melanjutkan salah satu tongho yang kalian tunggu-tunggu nih, Five Elements God of War atau Xin Chan Shan. Bapak Shi Huang ya kan? Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat Shi Huang bergegas menuju ke kolam suci. Tetapi di tengah perjalanan, dia itu dihadang oleh seseorang yang ingin menghabisinya guys. Nah, pertanyaannya, apakah Shi Huang bisa mengalahkannya ataukah tidak? Penasaran kan? So langsung saja kita masuk ke part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Sir Aja Serigala Biru menjelaskan kalau ternyata nenek moyangnya itu adalah roh sucinya dari Sang Dewa Perang Pei Xiaotian. Nah, baru setelah itu dia menyerahkan sebuah gulungan aura gunung ditambah sungai milik Xiaotian dulu kepada Shi Huang guys untuk dia pelajari. Segera Shi Huang mengambil gulungan itu dan mempelajarinya. Dan sekarang dirinya pun menjadi semakin kuat. Bukan cuma itu doang, dia juga bahkan lebih cepat dan mendapatkan teknik penyembuh. Tentu membuat Shi Huang menjadi semakin yakin kalau inilah takdirnya untuk menjadi pewaris dari Sang Dewa Perang. Ditambah kota 10.000 iblis ini merupakan misi pertamanya. Barulah setelah itu, Shi Huang tidak lupa mengajak Raja Serigala Biru untuk bekerja sama mengalahkan kota 10.000 iblis. Soalnya dia yakin guys, pasti bakal terjadi sesuatu yang hal besar di sana. Tetapi Sang Raja Serigala Biru memastikan dan menjelaskan cuma memerlukan air suci dari kolam air suci untuk melenyapkan para iblis di sana. Jadi sebenarnya gak sulit-sulit banget, cumanya sulit itu mengambil air suci. Dengan ini pun kita masuk ke intro ya. Setelah itu kita berpindah tempat ke kota Wangyao. Di sana ada Sesan Uya sedang berkumpul. Mereka menyusun strategi dengan aliansi Black Mansion yang dipimpin langsung oleh Yao Tianxuan. Gak lama dari itu, mereka mendengar ada seekor burung kecil yang hinggap di bawahnya Tianxuan. Yang ternyata burung itu adalah miliknya guys, dan burung ini berfungsi dalam mencari informasi penting. Tianxuan sempat tidak menyangka setelah kematian 500 tahunnya Pei Xiaotian, dia telah memiliki seorang pewaris yang baru. Tentu membuat Shesan terkejut. Soalnya kan harusnya si Xiaotian itu udah dihabisi. Lantas gimana ceritanya bisa dapat pewaris coba? Tianxuan menjelaskan kalau sekarang rohnya itu sudah berinkarnasi dan membangkitkan kembali garis keturunan Raja Serigala Biru Liar. Uyan berada di sana menduga guys, ini pasti si Shi Huang lah yang menjadi pewaris dari kekuatan itu. Soalnya di pertarungan sebelumnya, Shi Huang itu menggunakan pedang Yu Jiu Xiao, yang dimana itu adalah pedangnya si Pei Xiaotian. Pei Xiaotian 居然有了传, 没想到啊, 没想到。 Yao 兄, 出事了吗? 之后, 居然衍生下后, 当然死了。 Dari situlah Tianxuan mulai mengerti kenapa mereka bisa kalah dari bocah yang ternyata sangat kuat. Dan benar aja, burungnya memberikan informasi yang akurat yaitu Shi Huang guys. Ditambah sang burung mengatakan kalau Shi Huang sekarang sedang pergi ke kolam suci. Qiu Ya pun menyarankan agar menyerang dan menghabisinya karena itu merupakan kesempatan terbaik. Tetapi Tianxuan menyuruhnya agar tinggal di sini memulihkan diri dulu. Dia memastikan kalau dia sajalah yang langsung turun tangan bersama Yao Ling Mao dan juga Mo Yi, mencoba menghabisi mereka sekaligus mencemari kolam suci. Tentu mendengar itu, Qiu Yan pun bersemangat.
Dia yakin kalau kali ini Shu Huang bisa dikalahkan. Gak cuma sampai situ, Tian Xuan juga berniat untuk memberikan roh api kepada Jian Qi nantinya. Yang ternyata guys, Li Fei yang sang pemimpin bandit bajak laut serigala emas juga sedang berada di sana. Di sisi lain, Shu Huang dan Raja Serigala Biru sedang berada di perjalanan dalam menuju ke kolam suci. Di sini Shu Huang tadi menduga, cara agar mereka cepat sampai ke sana adalah dia bisa menunggangi sang Raja Serigala. Jelas, si Serigala gak sudi lah, enak aja lo kan? Karena dia sendiri adalah binatang yang suci guys. Mendengar nama binatang suci, Shu Huang malah menduga, berarti si Raja Serigala ini tidak tertarik untuk membalas dendam buat sang dewa perang. Tetapi sang Raja Serigala menegaskan kalau dia benar-benar ingin balas dendam. Barulah karena itu, Shu Huang pun langsung naik ke atas punggungnya guys. Hehehe. Dipaksa dengan iming-iming membalas dendam buat sang dewa perang ya kan? Alhasil si Raja Serigala melompat dan menjatuhkan Shu Huang. Dan dia pun kabur dari sana guys. Dan akhirnya kita bisa melihat gimanakah kedekatan antar kedua orang ini yang sempat bermusuhan. Tidak lama dari itu mereka pun sampai ke pegunungan Tongtian. Di sini si Raja Serigala menjelaskan kalau dulu ada pohon besar berusia 10.000 tahun tepat di sini. Dan tempat itu digadang-gadang sebagai tempat tinggalnya para dewa. Tetapi sayang pohon itu sudah ditebang guys. Mendengar itu Shu Huang bingung dong, dari mana coba si Raja Serigala tahu akan hal ini. Yang ternyata garis keturunan para dewa biasanya itu diberikan ingatannya gitu guys. Jadi dari ingatan itu si Raja Serigala bisa melihat jelas kalau sang dewa yang menebang pohon itu menjadikan pohon itu sebagai rohnya. Lebih sayangnya lagi roh itu sekarang udah menghilang guys. Wah sayang banget tuh. Membuat Shu Huang menjadi semakin yakin kalau manusia itu memang benar-benar bisa mengubah segala sesuatu menjadi roh. Akan tetapi sang Raja Serigala malah bersyukur kalau semisal roh itu hilang guys. Soalnya kalau Shu Huang bisa mempelajarinya maka gak bakal ada kedamaian di dunia ini. Ini maksudnya ngeledek ya guys, bukan serius. Tentu membuat Shu Huang kesal dong, karena dia dituduh sebagai orang yang membuat kekacauan. Setelah itu mereka pun bergegas maju ke kolam suci. Tetapi di perjalanan tiba-tiba mereka dihadang oleh seorang misterius yang ternyata itu adalah Mo Yi dari kota Wangyao. Cepat banget udah sampai sini aja guys. Mo Yi pun mengatakan kalau ada seseorang yang mengirimkannya pesan bakal ada dua orang lagi datang ke kolam suci untuk mengambil air suci. Itulah alasan kenapa dia menunggu mereka berdua guys. Jadi yang dimaksud dua orang mengambil air suci adalah si Shu Huang dan Raja Serigala. Shu Huang bingung dong kok dia bisa tahu ya. Padahal cuma dia sendiri yang akan mengambil air suci. Tetapi sang Raja Serigala sudah mengerti duluan di mana dia tahu kota Wangyao sudah bekerja sama dengan sekte puluhan ribu iblis. Jadi mereka menggunakan burung ataupun serangga untuk menguping dan memata-matai seseorang. Dan karena Mo Yi tahu tujuan mereka, berarti sekarang Mo Yi ini merupakan musuh. Sehingga sang Raja Serigala pun menyuruh Shu Huang untuk bersiap bertarung. Mo Yi pun tertawa keras guys, karena dia sudah berada di ranah puncak ranah kesatuan. Jadi dia sama sekali tidak takut
dengan Shohuan apalagi si Raja Serigala Biru. Malah dia lebih senang soalnya bisa menghabisi Shohuan. Barulah setelah itu sang Raja Serigala Biru dia jadikan roh suci. Wah kacau nih. Jika dia adalah musuh, dia suka menggunakan nyamuk. Benar. Aku menggunakan nyamuk. Tentu sang Raja Serigala mengerti. Moi ini bertujuan mencemari kolam suci dan menghabisi mereka. Sehingga tanpa basa-basi, Shohuan pun maju untuk menyerang. Serangan Shohuan bisa ditahan olehnya tetapi membuatnya terhempas. Tidak cuma sampai situ, Shohuan juga maju kembali menerjang. Alhasil serangan keduanya membuat Moi kewalahan dan terhempas jatuh. Tidak mau kalah, Moi menggunakan kekuatannya mengeluarkan roh sucinya yaitu burung elang api iblis dalam menyerang. Tetapi sayang, semua itu dengan mudah ditangkis, bahkan diserang balik rohnya dikalahkan oleh Shohuan. Moi auto terkejut pun memutuskan untuk mundur terlebih dahulu dan bakal membalaskan dendam ini nanti. Dia pun langsung menunggangi elang api iblisnya dan kabur dari sana guys. Tetapi si Raja Serigala langsung menyerangnya, tentu tidak membiarkan hal itu. Tapi sayang serangan itu bisa dia hindari. Namun tiba-tiba Shohuan sudah berada di sebelahnya dan langsung menghajarnya guys. Usaha Moi untuk kabur pun digagalkan membuat dia tertangkap kembali. Moi terus berusaha kabur menegaskan dia pasti bakal membalaskan kejadian hari ini. Dan pada akhirnya dia berhasil kabur guys. Ya sayang banget ya. Shohuan pun naik lagi ke punggungnya sang Raja Serigala untuk mengejarnya. Tapi lagi-lagi si Raja Serigala tidak mau, langsung menjatuhkan dia di tempat. Shohuan berusaha meyakinkannya karena Moi ingin mencemari kolam suci. Dan ketika kolam suci tercemar, pasti tidak ada cara lain lagi buat membalaskan dendam sang Dewa Perang Xiao Tian. Apalagi Shohuan sangat yakin, Moi tidak mungkin mencemarinya sendirian. Jadi pasti bakal ada bala bantuan nantinya. Benar juga ya. Pada akhirnya si Raja Serigala pun mengerti dan dia setuju. Sehingga mereka pun bergegas untuk mengejar Moi. Wadidaw. Sepertinya Shohuan bakal bertarung lagi melawan Moi, Yongling Mao, serta Tian Xuan. Tetapi mimpikir si Moi itu tadi kuat guys. Ujung-ujungnya kewalahan dan berakhir kalah menghadapi Shohuan sendirian. Easy peasy ya kan? Padahal Shohuan sendiri belum mengeluarkan burung buminya tuh. Apalagi burung Phoenix ya enggak? So kita tunggu lagi di part 42 Wuxin Changsheng di hari biasa. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.